Pemirsa, kita ke informasi yang terakhir dalam rangka memperingati hari kematian Yesus Kristus bagi seluruh umat Kristen yang ada di Tanah Papua, khususnya Jumat besok di mana Gereja GGB Shalom Center Hamadi menggelar camping Paskah Sekolah Minggu Sekota Jayapura. Camping Paskah Sekolah Minggu Jemaat GGP Shalom Center Hamadi ini dibuka secara langsung oleh Ketua Majelis Daerah GGP Papua, Pendeta Paulus Raunsay. Kegiatan tersebut diawali dengan iringan lagu-lagu pujian mengagungkan kepada Yesus Kristus oleh anak-anak Sekolah Minggu, juga diselingi dengan fragmentasi kematian Yesus Kristus di kayu salib yang dibawakan sendiri oleh anak-anak Sekolah Minggu GGP. Tema yang diangkat tahun ini dalam kegiatan tersebut yakni I Am Special. Ketua Penyelenggara Camping Paskah, Yolan Wora, berharap agar anak-anak Sekolah Minggu GGP Sekota Jayapura mengerti bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa manusia dan juga menyatukan kita semua dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda hingga jangan ada lagi perbedaan. Lebih mengerti lagi bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Anak-anak bisa rasakan bagaimana Tuhan itu beracara dalam kehidupan masing-masing anak-anak lewat kegiatan ini. Nanti di dalam kegiatan ini, dari berapa hari ini, dari hari ini, Rabu, Kamis, Jumat, nanti ada sesi-sesi untuk anak-anak, bagaimana mereka betul-betul merasakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi mereka. Biarpun anak-anak kecil, tapi Tuhan itu sangat mengasihi anak-anak, dan anak-anak merasa spesial. Mereka sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Camping Paskah ini akan berlangsung selama 3 hari dan diharapkan dapat berjalan aman dan lancar. Ayub Wamiau, Top TV.